Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap seorang pelaku penipuan dengan modus menjual masker melalui media sosial. Tersangka penipuan tersebut berinisial AR yang menawarkan masker dengan harga Rp280 per box dengan isi 50 piece per boxnya yang ternyata tidak ada. Karena tertarik, korban yang berinisial K menghubungi tersangka dan berniat untuk membeli barang tersebut sebanyak 56 box dengan harga sekitar 14 juta rupiah dengan sistem pre-order atau pembayaran di awal. Namun setelah satu minggu, barang yang dimaksud belum tiba. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal penipuan dan penggelapan dengan hukuman 8 tahun kurungan penjara. Selain itu, korban juga tidak lupa berterima kasih kepada Polres Metro Jakarta Utara yang berhasil mengungkap kejahatan tersebut. Tersangka AR, umur 22 tahun, ini menawarkan jasa bisa menjual ataupun mengadakan masker medikal yang saat ini memang sangat dibutuhkan khususnya oleh tenaga medis. Di akun Instagramnya tersangka. Dari situ tersangka menawarkan bahwa satu box harga yang ditawarkan tersangka adalah Rp280.000 untuk satu box isi 50. Kepada Polres Jakarta Utara yang sudah membantu saya dalam proses penyidikan dan sampai tertangkapnya si pelaku, kepada Bapak Kapolres, Bareskrim, semuanya saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya sampai sejauh ini. Terima kasih. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.